Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Citra and my registration number is A1M217004. I'm from group 2 and our material is about question text. So I am as the first speaker from group 2 will discuss about the definition and the structure of question text. So let's go to the definition first. Actually, question text is already familiar because we always use question text in our daily conversation with our friends, with our parents, with our teacher, or with someone that we know. So question text is a very short question that exists at the end of statement or sentence. So we use question text to ask about information, agreement, and also to confirm information that we believe to be true or comment on situation. So we use them especially frequently when we expect that the information is correct, but we want to check more about the information that it is true. For example, you are a doctor, aren't you? So, jadi yang menjadi question tag di sini adalah aren't you. Kita ingin mengonfirmasi apakah dia benar-benar seorang dokter atau bukan. Yang sebelumnya sebenarnya kita sudah tahu dia itu adalah dokter, tapi kita hanya ingin make sure bahwa dia ini benar-benar seorang dokter atau bukan. Jadi bisa kita lihat contoh di samping. Misalnya he is very handsome, isn't he? So, jadi jika kita memperhatikan betul-betul kalimatnya, ada dua hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, itu kalimat utamanya kan positif, jadi berarti question tag-nya itu negatif. Nah, memang dalam question tag itu kalau kalimat utamanya itu positif, maka question tag-nya itu harus negatif. Dan yang kedua adalah kita bisa melihat adanya auxiliary verb. Nah, karena pada kalimat utama menggunakan is, maka pada question tag-nya juga menggunakan auxiliary verb. Nah, untuk contoh kedua, you don't like her, do you? Nah, pada contoh kedua ini bisa kita lihat bahwa bahwa kalimat utamanya itu kan negatif, maka question tag-nya itu harus positif. Nah, jadi sebenarnya untuk hal-hal ini akan kita bahas lebih lanjut pada struktur dari question tag. So, let's move to the structure of question tag. Okay, now let's talk about the structure of question tag. As I said before, that if the main part of the sentence is positive, the question tag should be negative. On the contrary, if the main part of the sentence is negative, so the question tag should be positive. For example, you have studied all the week, haven't you? Nah, we can see that the main part of the sentence is positive, maka question tag-nya harus negatif. Kemudian contoh untuk kalimat positif, kalimat negatif. You don't like mango, do you? Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa yang menjadi question tag-nya adalah do you. Karena kalimat awalnya adalah positif, maka question tag yang kita gunakan adalah negatif. Nah, bagaimana caranya untuk membuat question tag? Kita bisa melihat pada kalimatnya. Misalnya pada kalimat tadi, you don't like mango, do you? Nah, pada kalimat ini kan menggunakan linking.
Pada question tag-nya kita juga harus menggunakan linking verb. Seterusnya, jika kita menggunakan kalimat auxiliary verb, maka question tag-nya juga harus auxiliary verb. Kemudian jika kita menggunakan modal verb juga harus menggunakan modal verb untuk question tag-nya. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa auxiliary verb itu seperti am, is, are. Jadi, for example, she is very kind, isn't she? Nah, pada kalimat ini kan terdapat auxiliary verb is. Jadi, pada question tag-nya, kita juga menggunakan auxiliary verb. Namun, khusus untuk auxiliary verb, ada hal yang harus diperhatikan lagi, karena misalkan kita menggunakan kalimat I am beautiful. Jadi, kalau kalimatnya I am beautiful, question tag-nya itu aren't I, bukan am I atau am not I. Jadi, itu kalimat pengecualian untuk auxiliary verb. Kemudian jika kita menggunakan modal verb pada kalimat, maka question tag pada modal verb juga harus question tag-nya juga harus menggunakan modal verb. Misalnya you could do it for me, couldn't you? Nah, atau you can speak Indonesian, can't you? Begitu. Okay, I think that's all from me. I'm sorry if I have some mistakes and bad grammar. And I said assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.